Pemirsa, pasca putusan sengketa Pilpres yang menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan akan segera mempersiapkan proses pengunduran diri. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Iwan Mulyawan, langsung dari kantor Balai Kota Jakarta Pusat. Ya Iwan, apa komentar dari Joko Widodo pasca putusan sengketa Pilpres yang berlangsung di MK kemarin? Ya, Ira, pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sidang sengketa pemilihan umum presiden 2014 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Prabowo dan Hatta Rajasa, namun pada hari ini presiden terpilih 2014 Joko Widodo kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun tadi pada saat pagi tadi saat ditemui oleh wartawan, Joko Widodo menyambut baik dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dari ajuan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Dirinya juga nantinya akan segera mempersiapkan upaya-upaya percepatan untuk membangun pemerintahan ke depan. Lalu tadi juga Joko Widodo sempat mengatakan bahwa dirinya juga nanti akan bertemu dengan Presiden SBY untuk membahas transisi, proses transisi perguliran pemerintahan dari Presiden SBY kepada Joko Widodo. Ira. Ya Iwan, lalu sebagai presiden terpilih, kapan kira-kira Joko Widodo akan mengajukan proses pengunduran dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta? Ya Ira, tadi juga presiden terpilih 2014 yaitu Joko Widodo sempat menyampaikan juga kepada rekan-rekan media di Balai Kota Jakarta bahwa dirinya akan melakukan proses untuk mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta menunggu proses di mana nantinya akan adanya pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta yang baru yaitu periode 2014 dan juga sampai dengan 2019 dan juga nantinya dia akan menunggu sampai dengan proses dipilihnya ketua DPRD baru DKI Jakarta yaitu periode 2014 sampai 2019 nanti pada saat sudah dilantiknya anggota DPRD yang baru dan juga ketua yang baru maka Joko Widodo akan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta dan akan langsung membahas pemerintahannya ke depan. Ira, demikian. Ya baik, terima kasih Iwan. Pemirsa, demikian Iwan Mulyawan melaporkan dari kantor Balai Kota Jakarta Pusat.